Gila, berantakan banget ya, Cok. Woi. Berantakan ini. Santai-santai aja. Gih. Apa? Kenapa? Ada ini paket. Wow. Ada paket banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya ya? Dari siapa nih paketnya? Itu apa ya? Wow. Oke, duduk, silakan duduk. Oi guys, balik lagi di Bugeno Nippon. Guys, ini kita dapat hadiah banyak banget ini kiriman dari mama papanya Syacho, dari perusahaan, dari teman-teman Syacho gitu. Yo. Ini kebanyakan hadiah apa nih? Hadiah selamatan ya, karena selamatan. Udah beli rumah. Iya gitu. Tapi bentuknya emang kayak gini, maksudnya dikirimin barang ya kalau udah beli rumah gitu. Kenapa nggak dikasihin duit aja gitu? Itu terlalu apa ya? Oh. Cukup situ sendiri kan sih? Oh gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih yang dikasih duit gitu, ada nggak? Bukan duit, tapi ada katalognya, katalog. Oh. Jadi mereka kasih kirim kita, ya kita pilih gitu. Oh gitu. Kita bisa pilih. Mau pantes. Itu bagus juga kan? Kita sih pengennya mentanya aja guys ya, kalau bisa mentanya duit nggak ada gitu. Bukannya pernah denger ya dari perusahaan ada dikasih duit juga gitu ya? Ada dong, ada. Oh ada seriusan itu? Ada. Udah beli rumah, kan? Uang gitu? Ada. Selamat gitu. Oh selamat udah beli rumah? Iya gitu. Bentar. Ini di Indonesia ada nggak guys? Maksudnya kita udah beli rumah, selamatan dari perusahaan itu dikasih duit gitu? Ada. Di Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu karena kita nggak beli. Bukan direct ya? Oh. Ke bank aku gitu. Oh gitu. Ya. Itu biasanya ya, tiap perusahaan mungkin beda kan? Iya. Nah, itu rata-rata berapa dari berapa sampai berapa tuh? Berapa ya? Kira-kira ada beberapa mang ya? Mang gitu. Iya, beberapa mang. Ada yang kayak gitu juga? Iya, kayak gitu. Enak banget ya, beli rumah dikasih duit juga gitu, selamatan. Udah habis banyak uang kan? Oh. Ya, tapi ya mereka kasih uang itu benar-benar berguna kan? Di perusahaan kamu ada nih? Ada. Oh, berarti dapat nih, dapat uang jajan nih, Nenek. Banyak lagi dong. Itu uangnya pun jadi makanannya enak. Ya oke, jadi ini kita mau langsung buka aja. Ini hadiahnya dari macam-macam ya. Ini karena ribet, ini dari siapa ribet gitu. Kita buka aja isinya apa aja gitu ya. Oke, yang pertama. Kita taruh dulu ini. Yang pertama dari mana? Ya langsung aja dari siapa aja gitu, nggak usah ya. Yuk. Ini aja buka dulu. Oke, buka. Buka dulu. Seno. Wow. Ini apa yo? Ini apa nih? Oh. Teman-teman nggak kelihatan kayaknya deh. Ini guys, isinya ini guys. Ini apa? Minuman juice. Sama apa nih? Jelly ya? Jelly. Ya, di dalamnya ada buah-buahan. Buah-buahan. Ada buah-buahan kayak gini. Ini juice. Paket gitu ya. Mm-hmm. Terus yang kedua. Sabar. Dari sini. Bentar, ini buka dia dan buka. Kenapa enggak buka? Oh, ada message-nya. Ya. Selamat ya katanya. Ya. Ini apa? Bungkus lagi. Apa nih? Wow. Oh, ini buat musim dingin ya. Sui bai kuroe. Hah? Apa tuh? Kuroe. Kuroe apaan? Mereknya bagus. Oh, mereknya bagus. Bagus. Emang nih anak nih sukanya barang-barang branded coba. Gua mah Uniqlo aja. Jadi anget ini. Ya. Oh, emang pakainya begini? Ya. Nggak kebalik. Balik loh. Ya. Ada lagi nih. Apa? Buka. Aku buka boleh nggak? Aku buka. Oke, aku buka. Oh, mau buka. Kutusta. Atakai. Oh. Apa? Je. Namanya apa? ini Kamen Rider. Gimana ya ini? Momoshiki? Apa ini buat? Ini apa? Leggings. Enggak tahu. Leggings guys. Yang buat aku enggak ada apa? Aku. Ini apa? Ini buat bocah. Buat bocah ini. Tapi ini warnanya lucu banget. Kamu gimana? Hah?
Gak muat. Oi, gak muat, oi. Oh, ini juga ya. Oh. Gak muat ini. Lihat tuh, kucing. Ini buat onaka, perut. Oh, ini buat perut. Apa kalau musim dingin? Enggak, gua enggak pernah pakai beginian, enggak tahu. Mini-mini. Ah, mini-mini. Otonayo. Oh. Mini-mini, guys. Ini mungkin cewek-cewek yang mini-mini bisa pakai beginian. Karena ini udah kecil kan, melar gitu. Ini jadi buatan seksi. Jepang loh. Dia. Buatan Jepang. Oh my. Oke, next. Kawaii. Itu buat Ana ya. Nih, okay. Ada lagi nih. Ada okay, ada lagi. Buka lagi. Buka lagi. Oh, Nagoya guys. Nagoya. Ada apa nih? Lobster apa kepiting nih? Bukan lobster ya? Ebi, udang. Ebi, udang. Tuh ada gambarnya. Ini pasti makanan ini. Iya. Tapi menarik ini ada gambar Nagoya Jo. Oh gitu? Oh iya ya. Terus ini ada juga. Samurai apa? Iya, samurai. Ini sih yumen Nagoya sama. Katanya ini apa? Terkenal banget. Enak. Wah. Wow. Gitu. Ah, makanan guys, sembe. Kerupuk. Kerupuk guys, kerupuk tuh. Kerupuk udang tuh. Enak sih kayaknya nih. Ini enak. Gila. Aku mau makan. Lah. Bisa enggak buka? Bisa. Kalau di Indonesia ya, buka kardus gitu kan, ada seal tipnya gitu kan, bakalan pakai pisau, pakai obeng, apa pakai kunci gitu. Teman-teman pernah nggak? Ada yang pakai apa? Pulpen gitu, pernah nggak? Kalau di Jepang beda, diteken gitu sama apa seal tipnya itu ya? Seal tip apa sebutannya nih? Tape, itu langsung ditarik semua. Oh, tereng. Gak tahu boleh atau enggak kalau buat hadiah, tapi gak tahu ya. Tiring. Ini dikasih beginian. Ha! Ya! Ini gak usah dibuka lah ya. Ya. Pisau ya? Pisau, ha? Hmm. Oh, tapi kayaknya bagus loh ini. Ah, iya ya. Sekian aku. Nah, tahu aku. Jadi habis beli rumah baru, itu buat istrinya supaya lebih sering masak, masakan yang paling enak gitu kan, buat suaminya gitu. Makanya dikasihin pisau. Kalau suaminya ada masalah, ya pakai ini aja. Tapi ini terkenal loh, nih. Ya, kecil ya? Asal ngomong doang, terkenal atau enggak, gak tau gue emang. Tapi bagus kelihatannya. Pura-pura tahu. Made in Japan. Ini buat daging ya? Buat daging ya? Daging ya? Potong daging gitu. Ini yang terakhir guys, paket yang terakhir. Ah, berat ya? Ayo, dia gak bisa buka begini guys. Gak bisa ya. Pakai ini. Iya, bisa. Kebalik gitu. Eh. Ya, di Jepang gitu. Jadi ditekan gitu kan. Terus tape-nya itu ditarik gitu. Ini kebalik loh kamu. Kebalik ya. Tapi itu terlalu apa? Apa? Kajou hoso. Nihongo wa ne. Pan. Pan. Oh guys, kita dikirimin apa? Router. Router. Buat rumah baru. Ini cocok nih buat kita jadiin. Ini juga. Ini buat masker ya. Buat masker. Masker, ya kan? Ah, coba buka. Ini pakainya gimana kayak gini ya? Ya kayak gitu. Buat anjir ya? Ini supaya maskernya nggak jatuh kali ya? Iya gitu. Hei, Onesa. Omae. Korosu ya bete. Ya itu dia guys. Ya. Ini banyak banget barang-barangnya. Ada yang ya dibilang perlu ya semuanya perlu lah kalau ada kita pakai gitu ya. Tapi kalau kita beli sendiri mungkin enggak. Ya namanya juga hadiah gitu. Iya hadiah. Nah, jadi ya dikasih kita seneng kan karena banyak banget tuh barang-barangnya. Luar biasa banget. Dari barang-barang yang ada ini berantakan banget guys. Asli berantakan banget. Iya berantakan. Lucu-lucu semua. Coba makan sembe dulu guys, kerupuk ini guys. Oh. Apa air liur gue ini jatuh loh. Nih, yep. Nih guys. Oke, makan yuk. Ah, ini caranya makannya. Oh. Dulu. Oh, dipatahin dulu ya, gitu. Ya, dipatahin dulu ya. Kayak gitu. Kayak gini. Dipatahin gitu ya. Ini terkenal di Nagoya. Kangen banget. Air liur gue jatuh guys. Terima kasih.
Tadikimasu. Ih, baunya harum. Ya namanya juga ini udang ya. Keripik udang apa nih ya? Udangnya nendang banget. Ini masih ada kayak udang-udangnya itu lah, putih-putih gitu guys, kalau kelihatan. Tuh, kelihatan gak nih udang-udangnya tuh? Oke. Serut. Buka yuk. Ini rasa apel guys. Sakit. Lemah kamu. Kawaii dagara. Apel ya guys ya. Emang diminum kayak gitu? Oh gitu. Coba juga dong. Oh gila, apel banget. Kayak benar-benar ini 100% air. Benar-benar 100% apel. Jus apel. Jeruk apel katanya. Jeruk apa apel yang benar. Jadi ini apel. Apel. Oh. Bagi dikit baru aku coba dikit gitu. Asli loh, itu benar-benar kayak apel. Enggak dikasih air, enggak dipapain gitu, diperas gitu. Ambil airnya doang. Ada apa? Biji. Biji. Ada biji. Sugar banget. Oi guys, itu dia vlog kali ini. Dapat kiriman hadiah buat selamatan gitu karena kita beli rumah. Yay. Dari perusahaan, dari teman, dari mama papanya Caco gitu. Ya itu mungkin cuma di Jepang atau gimana, nggak tahu juga. Habis beli rumah kita dikasihin hadiah. Ada yang dalam bentuk barang, ada yang bentuk gift gitu ya, kita bisa pilih sendiri. Ada juga yang dikasih duit gitu. Ya itu enaknya beli rumah di Jepang. Tapi jadi beli rumah di Jepang. Iya. Oke guys, itu dia vlog kali ini guys. Always be smart and thank you for watching. See you soon. Bye bye. Bye bye. Jane. Jane. お? 何 これ? うどん? うどん! うどん? うどん! 何 これ? いっぱいある! おー! 3? Tempat rahasia. Tempat rahasia ya? 6! 6! Yeay! Kita makan うどん yuk! Ini hati-hati ya? Wah! Ini. Tuh.